Chandrika Cika, dan Felicia Putra. Belakangan terus bersama di berbagai kesempatan. Oleh sebab itu, gosip Cika dan Billy berpacaran pun ramai dipercaya. Namun baru-baru ini, potret cantik Chandrika Cika sedang nongkrong di sebuah kafe ramai dikomentari warganet. Rupanya, perut Cika yang terlihat buncit jadi bahan gosip. Belum menikah, Chandrika Cika justru banjir pertanyaan apakah sudah hamil. Nama Felicia Putra yang sedang dekat dengan Cika pun ikut terseret. Hamil? Tanya akun @loviani. Kayak hamil ya perutnya, sahut akun @narista. Kak Cika kayak orang hamil aja. Siapa bapaknya? Sindir akun @din02. Anaknya Billy, sahut akun @aibetciaku. Menanggapi rumor dirinya hamil, Chandrika Cika memilih bungkam. Caption, dalam postingan di Instagram pada Senin 18 Desember 2023 pun hanya Anovaber tidak tersedia. Kendati begitu, sejumlah warganet tampak membela Chandrika Cika. Perut buncit Cika dirasakan karena efek baju bukan hamil seperti anggapan yang lain. Uba gak tahan napas dulu pasti ini, ledek akun @keminicu. Lupa belum tahan napas, timpal akun @jak. Apaan memang segitu, cuma pengaruh bajunya kali. Soalnya perutnya kok kayak gede, tapi malisnya gak pernah hilang, kata akun @marnadi. Nama Chandrika Cika memang terus dibicarakan selama 3 tahun terakhir. Semua berawal dari goyangan Papi Culo Cika yang viral di TikTok. Sejumlah podcaster lantas mengundang Chandrika Cika. Trans Entertain bahkan pernah menjadikan Cika sebagai salah satu artis asuhannya. Kepopuleran Chandrika Cika semakin naik ketika digosipkan dekat dengan beberapa figur publik. Sebut saja Dimas Ahmad dan Thoriq Halilintar. Sayangnya karena terlibat kasus pengeroyokan di klub Malang yang menyeret Putra Siregar, nama Chandrika Cika mulai meredup. Gosip open BO sebesar 20 juta rupiah pun ikut menerjang karir Chandrika Cika. Potretnya bareng om-om tersebar. Padahal pria parubaya yang bersama Cika adalah ayahnya sendiri. Belakangan nama Cika kembali naik bersamaan kedekatannya dengan Felicia Putra. Sama-sama jomblo, tak sedikit yang mendukung mereka berdua jadian. Sayangnya, kedekatan Chandrika Cika dan Felicia Putra yang dikira hubungan asmara ternyata hanya teman dekat hingga sekarang. Bagaimana kalau pendapat Anda? Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Chandrika Cika dan Felicia Putra belakangan terus bersama di berbagai kesempatan. Oleh sebab itu, gosip Cika dan Billy berpacaran pun ramai dipercaya. Namun baru-baru ini, potret cantik Chandrika Cika sedang nongkrong di sebuah kafe ramai dikomentari warganet. Rupanya, perut Cika yang terlihat buncit jadi bahan gosip. Belum menikah, Chandrika Cika justru banjir pertanyaan apakah sudah hamil. Nama Felicia Putra yang sedang dekat dengan Cika pun ikut terseret. Hamil? Tanya akun @loviani. Kayak hamil ya perutnya, sahut akun @narista. Kak Cika kayak orang hamil aja. Siapa bapaknya? Sindir akun @din02. Anaknya Billy, sahut akun @aibetciaku. Menanggapi rumor dirinya hamil, Chandrika Cika memilih bungkam. Caption, dalam postingan di Instagram pada Senin 18 Desember 2023 pun hanya Anovaber tidak bersedia. Kendati begitu, sejumlah warganet tampak membela Chandrika Cika. Perut buncit Cika dirasakan karena efek baju bukan hamil seperti anggapan yang lain. Uba gak tahan napas dulu pasti ini, ledek akun @keminicu. Lupa belum tahan napas, timpal akun @jak. Apaan memang segitu, cuma pengaruh bajunya kali. Soalnya perutnya kok kayak gede, tapi malisnya gak pernah hilang, kata akun @marnadi. Nama Chandrika Cika memang terus dibicarakan selama 3 tahun terakhir. Semua berawal dari goyangan Papi Culo Cika yang viral di TikTok. Sejumlah podcaster lantas mengundang Chandrika Cika. Trans Entertain bahkan pernah menjadikan Cika sebagai salah satu artis asuhannya. Kepopuleran Chandrika Cika semakin naik ketika digosipkan dekat dengan beberapa figur publik.
sebut saja Dimas Ahmad dan Thoriq Halilintar. Sayangnya karena terlibat kasus pengeroyokan di klub Malang yang menyeret Putra Siregar, nama Chandrika Cika mulai meredup. Gosip open BO sebesar 20 juta rupiah pun ikut menerjang karir Chandrika Cika. Potretnya bareng om-om tersebar, padahal pria parubaya yang bersama Cika adalah ayahnya sendiri. Belakangan nama Cika kembali naik bersamaan kedekatannya dengan Billy Syahputra. Sama-sama jomblo, tak sedikit yang mendukung mereka berdua jadian. Sayangnya, kedekatan Chandrika Cika dan Billy Syahputra yang dikira hubungan asmara ternyata hanya teman dekat hingga sekarang. Bagaimana kalau pendapat Anda?